Okey, kita login guna ID admin sekolah, ID admin Google Classroom. Masukkan password. Okey, sekarang kita pergi ke bahagian sekolah. Okey. Lepas tu pergi ke console admin. Okey. Kita masukkan bahagian user. Okey, lepas tu kita type nama guru ataupun nama murid yang kita nak reset tu. Nama depan pun tak apa. Contoh ini kita type full. Okey, ada dua. Okey, so kita pilih yang mana yang kita nak reset tu. Kita tekan je reset. Okey, dekat sini dia ada tanya. Nak suruh dia orang isi password baru selepas dia orang login ataupun nak stay dengan password yang kita buat tu. Okey, kalau boleh kita buat yang samalah. Kita masukkan password. Okey, 8 huruf gabungan nombor dengan huruf dan special character. Okey. Kalau yang nama yang biasa dia tak bagi. Okey, kita kena tambah underscore ke. Okey. So, lepas tu siap. Tekan done. Settle.